kangkung goreng belacan, tumis belacan. Oke, tontonlah video ini sampai habis. Jangan lupa tekan butang subscribe guys. Terima kasih. Oke, selamat petang kawan-kawan. Nah, hari ini kita nak masak. Ini dia sayur kangkung. Kita nak masak sayur kangkung goreng belacan, tumis belacan, okey. Bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kita ada cili, bawang putih, bawang merah, ikan bilis, dan semestinya belacan miri Sarawak. Belacan dari kampung. Stay tune. Kita tumbuk bahan-bahan kita dulu. Cili, ikan bilis, bawang putih dan bawang merah. Tune semua. Bala kaban. Kita akan start manduk kangkung goreng belacan, tumis belacan. Masuk minyak secukupnya. Nanti terus simpan bahan tumbuk. Tumbuk dalam sembatu. Sebab dia bisa cili, belacan, ikan bilis, bawang putih, atau bawang merah. Kita ganti semua bahan itu. Nikit bau dulu. Stay tune. Semua bahan tumis kita sudah naik bau. Kita masukkan sayur kangkung. Sayur kangkung ni sekejap saja. Tak payah lama masak ni. Di sini kita masukkan ajinomoto saja. Sebab ikan bilis dan belacan sudah cukup masin dah. Kita masukkan ajinomoto. Semua. Sekejap saja. Masaklah kangkung tumis belacan saya ni. Tutupkan api. Semua. Inilah dia settle untuk hari ini. Ini sajalah untuk hari ini. Menu simple kangkung tumis belacan. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai to my channel. Berjumpa lagi kita di next video. Bye bye. Mantap.